Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan, memberikan kesehatan, waktu luang sehingga kita bisa berkumpul bermajelis ilmu dalam rangka untuk menggali ilmu para salaf dan khususnya di dalam masalah akidah yang merupakan perkara yang paling penting untuk dipelajari oleh seorang muslim. Masih kita bersama kitab I'tiqadu A'immati Ahli Al-Hadis, atau ada yang memberi nama I'tiqadu A'immati Al-Hadis, yang ditulis oleh seorang ulama di antara ulama-ulama Syafi'iyah. Beliau adalah Al-Imam Al-Ismaili rahimahullah. Yang terakhir kita membahas tentang masalah beriman dengan qadha Allah, beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya beliau akan mendatangkan tema-tema yang lain yang berkaitan dengan akidah yang harus diyakini oleh seorang muslim. Nah, beliau ingin menjelaskan untuk kita semuanya tentang masalah sifat an-nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud adalah keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat turun. An-nuzul, nazala yanzilu nuzulan, yang artinya adalah turun. Beliau rahimahullah mengatakan wa annahu azza wa jal yanzilu ila sama'id dunya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Dan turun, masing-masing dari kita mengetahui maknanya, dari atas ke bawah. As-sama'ud dunya adalah langit yang paling dekat dengan kita. Dunia ini adalah isim tafdhil yang mu'annas. Mudhakarnya apa? Adna. Mudhakarnya adna. Wazannya af'al. Artinya adalah yang paling dekat. Berarti as-sama'ud dunya artinya adalah langit yang paling dekat. Dekat dengan siapa? Dekat dengan kita. Ila sama'id dunya ala ma sahha bihil khabaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan
khabar yang telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau maksud adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim di dalam sahih Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yanzilu rabbuna, turun Rabb kita ila sama'id dunya kulla laylah, ke langit dunia tiap malam. Setiap malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, hina yabqa thuluthul laili al-akhir, ketika tersisa, hina yabqa thuluthul laili al-akhir, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia adalah terjadi setiap malam, dan itu pada sepertiga malam yang terakhir. Maka bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim ketika mendengar kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah as-sadiqul masduq, orang yang jujur di dalam ucapannya, tidak mungkin beliau berdusta. Dan beliau adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan Allah turun, maka kewajiban kita masing-masing adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun sebagaimana yang disifati oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Turun yang sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan turun yang dimiliki oleh makhluk, karena makhluk juga memiliki sifat turun. Ya, turun dari mobil, turun dari mimbar, turun dari kursi. Turunnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan turunnya makhluk. Turunnya Allah adalah turun yang sempurna sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sepertiga malam yang terakhir, dan itu adalah setiap hari. Kalau kita sudah meyakini bahwasanya Allah turun sesuai dengan keagungannya, maka tidak ada di sana pertanyaan bagaimana. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan kepada kita tentang bagaimananya. Sehingga beliau mengatakan setelahnya, bila'tiqadi kayfin fihi, tanpa meyakini kaifiyah tertentu. Maksudnya adalah tanpa membagaimanakan, mengatakan bahwasanya turunnya Allah seperti turunnya seorang manusia dari mimbar. Maka ini takyif, tidak diperbolehkan di dalam agama kita, yaitu membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena membagaimanakan harus ada dasarnya, mengatakan bahwasanya turunnya Allah sama dengan turunnya seseorang dari mimbar, dia harus tahu dulu, harus ada dasarnya dulu. Apakah dia pernah melihat? Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan dirinya di dunia. Atau di sana ada kabar dari Allah di dalam Al-Qur'an, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tentang bagaimana turunnya Allah. Dan ternyata tidak kita dapatkan baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis tentang bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim mencukupkan diri dengan mengatakan Allah turun sesuai dengan keagungannya.
tidak sama dengan turunnya makhluk. Dan cukup sampai di situ. Kemudian ada yang menta'wil. Dia menganggap bahwasanya kalau kita meyakini turunnya Allah, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal tadi sudah kita katakan, kita meyakini turunnya Allah sesuai dengan keagungannya. Sama sekali kita tidak menyerupakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Ada yang mengatakan, kalau kita menetapkan turunnya Allah, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Sehingga dia pun mengatakan makna turun di sini adalah turun para malaikat. Ada yang mentakwil dan mereka berselisih pendapat tentang takwilannya. Ada yang mentakwil dengan turunnya malaikat. Jadi yang turun di sini adalah turunnya malaikat setiap sepertiga malam yang terakhir. Maka kita katakan ini adalah takwil yang batin. Pertama, karena di situ disebutkan yanzilu rabbuna, turun Rabb kami. Bagaimana dikatakan bahwasanya yang turun di sini adalah malaikat? Padahal Nabi jelas-jelas mengatakan yanzilu rabbuna, ini fa'ilnya. Sudah belajar fi'il fa'il, maka dia akan memahami bahwasanya fi'il atau fa'il dari yanzilu adalah rabbuna, bukan al-malaikat. Kemudian selanjutnya, kelanjutan hadis ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan man yad'uni fa astajib lah wa man yas'aluni fa utiya wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Allah mengatakan di dalam hadis ini, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doanya. Ini menunjukkan berdoa di sepertiga malam yang terakhir itu mustajab. Barang siapa yang bertanya, mencari waktu yang mustajab, maka waktunya adalah di antaranya adalah sepertiga malam yang terakhir. Kemudian, وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَعُطِيَهُ, barang siapa yang meminta kepadaku di waktu tersebut, maka aku akan memberikan kepadanya. Wa man yastaghfiruni aghfir lah, barang siapa yang meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosanya apabila dia beristighfar di waktu tersebut. Sehingga disebutkan di dalam ayat bahwasanya orang-orang yang bertakwa mereka banyak beristighfar di akhir malam. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Ucapan ini menunjukkan bahwasanya tidak mungkin turun di sini ditakwil dengan turunnya malaikat. Karena tidak boleh mengatakan barang siapa yang berdoa kepadaku malaikat, enggak mungkin dia mengatakan demikian. Malaikat mereka adalah hamba-hamba Allah yang tunduk kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah siang dan juga malam. Tidak mungkin mereka mengatakan man yas'aluni, siapa yang berdoa kepada aku. Maka mentakwil turunnya di sini adalah turunnya malaikat, ini adalah takwil yang batin. Kemudian selanjutnya ada yang mentakwil turun di sini adalah turun perintahnya. Turun perintah Allah ketika sepertiga malam yang terakhir. Yanzilu amruhu. Yang turun di sini adalah perintah Allah. Maka ini juga takwil yang batil juga. Kenapa demikian? Karena perintah Allah turun setiap waktu. Di siang hari, di malam hari, di pagi, di petang,
apa yang terjadi sekarang adalah semuanya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mentakwil turunnya di sini dengan turunnya perintah Allah, ini juga takwilan yang batil. Jadi kenapa mereka mentakwil? Tadi sudah disebutkan, menganggap bahwasanya orang yang meyakini Allah turun berarti dia telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal sudah kita sampaikan bahwasanya kita meyakini turun yang sesuai dengan keagungan Allah tidak sama dengan turun yang dimiliki oleh makhluk. Sehingga tidak perlu di sana ada takwilan-takwilan. Kemudian ada yang berusaha untuk membuat keraguan juga. Kalau Allah Subhanahu wa taala turun setiap sepertiga malam yang terakhir, padahal yang namanya malam atau sepertiga malam terakhir ini berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sekarang sepertiga di tempat kita. Yang sebelumnya terjadi sepertiga satu jam yang lalu. Setelah kita terjadi satu jam lagi dan seterusnya. Kemudian dia mengatakan berarti Allah senantiasa turun. Ini akal-akalan yang mereka buat-buat sendiri. Kemudian akhirnya mereka mengatakan tidak boleh kita meyakini Allah itu turun. Ingin membantah hadis Nabi SAW dengan akal. Maka bagaimana sikap kita? Kita katakan, pertama, kita harus benarkan sebagai seorang yang beriman ucapan Nabi SAW. Kemudian yang kedua, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dan yang ketiga, turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Kalau kita sudah meyakini turunnya Allah adalah sesuai dengan keagungannya, maka tidak masalah. Adapun orang yang dari awal sudah berkeyakinan turunnya Allah sama dengan turunnya makhluk, maka akan muncul pikiran-pikiran seperti ini. Ketika dia sudah membayangkan turunnya Allah sama dengan turunnya makhluk, maka dia akan mengatakan seperti itu. Berarti Allah turun terus karena sepertiga malam berganti-ganti satu daerah dengan daerah yang lain. Tapi kalau dari awal kita sudah meyakini turunnya Allah sesuai dengan keagungannya, maka akan hilang dan tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena turunnya Allah adalah sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan turun yang dimiliki oleh makhluk. Maka ini adalah akidah Ahlussunnah yang harus kita yakini bersama, dan ini berhubungan dengan keyakinan yang lain di antara keyakinan-keyakinan Ahlussunnah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki sifat al-ulu. Al-ulu artinya adalah ketinggian. Baik ketinggian zat ataupun ketinggian kedudukan ataupun ketinggian kekuasaan. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha tinggi zatnya, maha tinggi kedudukannya dan juga maha tinggi kekuasaannya. Nah. Soalnya. Assalamualaikum. Wa qala al-muallif rahimahullah wa ya'taqiduna jawaz ar-ru'yah min al-'ibad al-muttaqin lillahi 'azza wa jalla fi al-qiyamati duna ad-dunya wa wujubaha liman ja'ala Allah dhalika thawaban lahu fi al-akhirah. Kama qala وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في القرآن كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونهم كانوا جميعهم عنه محجوبين. وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله عز وجل.
ولا التحديد له، ولكن يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاء هو بلا كيف. نعم. Apa yang tadi disebutkan, dan kita tahu Al-Isma'ili adalah termasuk di antara imam-imam ahlul hadith, dan beliau termasuk ulama-ulama di dalam mazhab Syafi'i. Maka ini menjadi contoh dan juga teladan bagi yang lain, bahwasanya ulama-ulama Syafi'iyah pun mereka meyakini keyakinan yang sama dengan ulama ahlu sunnah yang lain, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat turun sesuai dengan keagungannya. Dan di sana ada nukilan dari ulama-ulama Syafi'iyah yang lain. Di antaranya adalah ucapan Ibnu Huzaimah. Ibnu Huzaimah, di mana beliau mengatakan dzikru au babu dzikri akhbarin thabitatis sanadi sahihatil qawami rawahu ulama'ul Hijazi wal Iraqi 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nuzulir rabbi jalla wa ala ila sama'id dunya kulla lailah. Penyebutan kabar-kabar yang sahihah yang telah diriwayatkan oleh para ulama Hijaz, Irak, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah turunnya Allah ke langit dunia setiap malam. Nashhadu shahadata muqirrin bilisanihi musaddiqin biqalbihi mustayqinin bima fi hadhihi al-akhbari min dhikri nuzulir rabb min ghairi an nasifa al-kayfiyata. Kami bersaksi, kata Ibnu Huzaimah, dengan persaksian orang yang mengakui dengan lisannya, membenarkan dengan hatinya, meyakini dengan apa yang ada di dalam kabar-kabar ini berupa penyebutan turunnya Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh beliau di dalam Kitab Tauhid. Al-Lalakai rahimahullah, beliau juga ulama Syafi'iyah, menyebutkan di dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, siyaqu ma ruwiya 'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi nuzulir rabbi tabaraka wa ta'ala rawahu 'an nabi sallallahu alaihi wasallam 20 nafsan. Konteks penyebutan apa yang telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa turunnya Allah, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh 20 orang. Itu 20 orang sahabat, menunjukkan bahwasanya hadis-hadis tentang turunnya Allah termasuk hadis-hadis yang mutawatir. Termasuk hadis-hadis yang mutawatir, tidak boleh, jangankan yang mutawatir, yang ahad pun kalau sudah sahih maka kita harus yakini, kita harus benarkan, apalagi ini adalah hadis-hadis yang mutawatir, bukan hanya diriwayatkan oleh satu orang sahabat, bahkan 20 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan hadis tentang turunnya Allah. Kemudian yang setelahnya, beliau berbicara tentang masalah keyakinan ru'yah. Bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Wa ya'taqiduna جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة. Dan mereka, yaitu imam-imam ahlul hadith, meyakini bolehnya melihat, dan maksudnya adalah bisanya melihat wajah Allah
dari hamba-hamba Allah yang bertakwa lillahi azza wa jal, kepada Allah fil qiyamah, di hari kiamat. Ini adalah keyakinan yang harus kita yakini, dan nanti beliau akan menyebutkan sebagian dalil dari keyakinan ini. Dunat dunia, bukan di dunia. Karena di dunia mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan untuk dilihat di dunia. Nabi Musa alaihi salam ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk datang, disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilai qala lan tarani walakin indur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqan. Ketika Nabi Musa alaihi salam mendatangi perjanjian kami, kemudian Allah berbicara kepada beliau. Jadi sebuah keutamaan seorang hamba diajak berbicara langsung oleh Rabbul Alamin, mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa AS berbahagia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah fadl, karunia yang Allah berikan kepada beliau, dan tidak semua rasul mendapatkan keutamaan yang satu ini, maka beliau meminta kepada Allah tambahan karunia. Qala rabbi arini anzur ilai, beliau mengatakan, wahai Rabbku, tunjukkan dirimu, aku ingin melihat kepadamu. Setelah mendengar suara Allah, ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun meminta. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lan tarani, engkau tidak akan melihatku. Dan maksudnya adalah tidak akan melihatku di dunia. Allah Subhanahu wa taala berkehendak, menghendaki untuk tidak dilihat di dunia. Walakin indur ilal jabal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa alaihi salam untuk melihat kepada gunung yang besar yang ada di depan beliau. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Kalau gunung tersebut masih dalam keadaan utuh, kuat, maka engkau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya kepada gunung, ja'alahu dakkan, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung tersebut hancur lebur, tidak kuat. Padahal itu adalah makhluk yang besar, yang keras. Ketika diperlihatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak kuat dan hancur lebur. Ketika Nabi Musa AS melihat pemandangan yang mengerikan tadi, fakharra Musa ta'iqa, maka Musa pun pingsan. Kemudian setelah beliau bangun kembali, dia pun menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki untuk dilihat di dunia. Kapan Allah Subhanahu wa taala akan dilihat? Di akhir. Hanya boleh mengatakan di sini dunat dunia, bukan di dunia. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka ini adalah kedustaan. Nabi Musa alaihissalam
meminta untuk diperlihatkan dan Allah tidak berkenan. Nabi Muhammad SAW ketika dimi'rajkan dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan salat lima waktu secara langsung di atas sana. Ketika beliau turun, maka sebagian sahabat radhiyallahu taala anhum mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena para sahabat pun mereka rindu ingin bertemu dengan Allah. Mereka ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seharusnya yang ada di dalam diri kita masing-masing. Orang yang setiap hari diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia, rezeki, keutamaan, diberikan waktu, diberikan makan, minum, kesehatan, berbagai kenikmatan, dan setiap hari kita berdoa, berzikir, bersujud kepada Allah, tentunya harusnya ada di dalam diri kita masing-masing kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Antum misalnya di dunia sebagai seorang siswa, mungkin ada yang mendapatkan beasiswa dari pihak tertentu. Antum belum pernah melihat orang yang memberikan beasiswa tersebut, tapi antum merasakan kebaikannya. Senantiasa diperhatikan, SPP dibayarin, mungkin diberikan uang saku, mungkin di sana ada hadiah khusus, atau mungkin ada tambahan kebaikan yang lain. Padahal antum memang benar-benar dalam keadaan butuh, ingin belajar, ternyata Allah Subhanahu wa taala memudahkan ada orang yang memberikan beasiswa sampai antum lulus, atau bahkan sampai antum ke sekolah tinggi, dan antum belum pernah bertemu dengan orangnya. Kira-kira ketika antum sudah lulus, wisuda misalnya, ingin ketemu dengan orangnya atau tidak? Hah? Ingin. Antum penasaran siapa orang yang selama ini kayak orang tua saya sendiri memperhatikan saya ingin melihat wajahnya. Yang ingin melihat orangnya yang demikian baiknya beliau untuk memberikan beasiswa. Ini dalam masalah dunia, kita penasaran dengan orang tersebut. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang sejak kita dahulu di dalam perut ibu kita dan sampai sekarang dan sampai kita meninggal dunia, senantiasa kebaikannya turun. Senantiasa kebaikannya kita rasakan. Harusnya ada di dalam diri kita masing-masing kerinduan ingin melihat wajah Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kita keutamaan, diberikan hidayah dan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Sehingga para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Wahai Rasulullah, ketika engkau mi'raj, apakah engkau melihat Rabbmu? Maka Nabi SAW mengatakan, nurun anna ara. Di sana ada sebuah cahaya. Dan cahaya tersebut adalah hijab bagi Allah Subhanahu wa taala. Nurun. Di sana ada cahaya. Anna ara, bagaimana aku bisa melihatnya? Menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melihat wajah Allah ketika dimi'rajkan. Kalau demikian, lalu bagaimana ada orang yang mengaku bagian ulatu sufiyah, orang-orang sufi yang sangat-sangat berlebihan, sangat-sangat ekstrim, mengatakan bahwasanya mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan mata mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak melihat wajah Allah, bagaimana orang yang
derajatnya lebih rendah daripada beliau sallallahu alaihi wasallam mengaku melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha beliau menegaskan, barang siapa yang mengaku bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya, sungguh dia telah berdusta, sungguh dia telah salah. Kesimpulannya, sebagaimana diucapkan oleh beliau di sini, dunat dunia, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu bukan di dunia, tapi kelak di hari kiamat. Wa wujubaha liman ja'ala Allahu dhalika thawaban lahu fil akhirah. Dan wajibnya melihat wajah Allah bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai pahala baginya di akhirat. Maksudnya adalah di dalam surga. Kama qala, sebagaimana firman Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhir. Kemudian beliau menyebutkan dalil atas akidah ini. Apa dalilnya? Bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah di hari tersebut dalam keadaan nadhiratun, dalam keadaan berseri-seri. Ada yang menafsirkan nadhirah di sini adalah hasanah. Dalam keadaan baik, dalam keadaan bagus, dalam keadaan indah. Ada yang menafsirkan nadhiratun di sini adalah musyriqah. Munirah, bercahaya. Ada yang menafsirkan berseri-seri. Dan sebagian ulama menjelaskan seluruh makna tersebut semuanya ada di dalam kata nadhirah. Jadi mereka dalam keadaan berseri-seri, dalam keadaan bergembira, dalam keadaan bercahaya, dalam keadaan bagus wajah-wajah mereka. Sebabnya adalah karena mereka sedang merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Orang yang luar biasa bahagianya di dalam hati, maka akan terlihat pada wajahnya yang berseri-seri. Wajah-wajah di hari tersebut dalam keadaan berseri-seri. Apa sebabnya? Ila rabbiha nadhiratun. Sebabnya adalah karena mereka melihat wajah Rabb mereka. Karena mereka melihat wajah Allah, maka mereka pun sangat-sangat bergembira. Dan para ulama menjelaskan di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata nadhara ila. Nadhara ila. Yang artinya di dalam bahasa kita adalah melihat dengan mata kepala kita. Karena nadhara terkadang datang di dalam sebuah kalimat dalam keadaan dia sendiri. Hanya nadhara saja. Kalau nadhara saja, maka maknanya adalah menunggu. Antum bilang kepada teman antum, ya fulan undurni. Ya fulan undurni. Maksudnya adalah ya fulan lihatlah saya. Tunggulah saya. Ya kalau biasanya antum bilang intadhirni ya. Intadhirni boleh. Tapi boleh juga antum bilang undurni. Di dalam Al-Quran, ketika Allah menceritakan tentang orang-orang munafikin, berkata kepada orang-orang beriman, unduruna naqtabis min nurikum. Unduruna naqtabis min nurikum. Tunggulah kami. Kami ingin mencari, ingin mendapatkan cahaya kalian. Yang kedua, nadhara fi. Nadhara kemudian diikuti dengan fi. Fi'il nadhara diikuti dengan huruf fi. Maka ini maknanya adalah memperhatikan, merenungkan, memikirkan. Contoh misalnya, ucapan seseorang,
nadartu fi amrika aw sa'anduru fi amrik, saya akan memikirkan tentang dirimu, saya akan memikirkan tentang urusanmu, permasalahanmu. Itu pakai kata nadhara fi. Yang ketiga, nadhara ila. Kalau menggunakan nadhara ila, maka maknanya adalah melihat dengan mata. Melihat dengan mata. Ini menggunakan ungkapan nadhara ila. Nah, di sini pakai fi atau ila atau tanpa huruf? Hah? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pakai huruf apa? Huruf ila. Kalau pakai huruf ila berarti maknanya apa? Melihat dengan mata. Berarti melihat dengan mata. Karena ada sebagian yang mentakwil, ini maksudnya adalah melihat dengan mata hati. Kalau melihat dengan mata hati bukan dengan ila, tapi dengan fi. Ditambah lagi, di sini Allah menggunakan kata wujuh. Dan wujuh adalah jamak dari wajah. Dan wajah adalah tempat mata yang digunakan untuk melihat. Ini semakin menguatkan bahwasanya melihatnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah dengan mata kepala mereka sendiri. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wa qala fil kuffar, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang yang kafir, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin la mahjubun. Ketahuilah bahwasanya mereka, maksudnya adalah orang-orang kafir. Karena di sini Allah di dalam surat Al-Mutaffifin menceritakan tentang al-mukadzibin. Wailu yawma idzil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Sama setelahnya. Wailu yawma idzil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tusla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin la mahjub. Orang-orang yang mendustakan hari akhir, Allah berbicara tentang mereka, dan mereka adalah orang-orang yang kafir. Allah mengatakan kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin la mahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka dihalangi dari Rabb mereka. Mahjub dari kata hijab, dihalangi dari Rabb mereka. Kemudian beliau mengomentari, falau kanal mu'minuna kulluhum wal kafiruna kulluhum la yarawnahu kanu jami'uhum 'anhu mahjubin. Seandainya orang-orang yang beriman semuanya dan orang-orang kafir semuanya tidak melihat Allah, tentunya semuanya akan dihalangi dari wajah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seperti keyakinan Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya kita tidak melihat Allah di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita tidak melihat Allah, di akhirat kita juga tidak melihat Allah, itu keyakinan Mu'tazilah. Maka beliau mengatakan di sini, seandainya orang yang beriman dan orang kafir semuanya sama, tidak melihat Allah, berarti semuanya dihalangi, semuanya dihijabi. Padahal Allah di sini hanya menceritakan tentang orang-orang yang mukadzibin. Karena Allah sedang berbicara tentang orang-orang yang mendustakan, bahwasanya mereka dihalangi dari Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut. Berarti tidak sama antara orang yang mukadzibin dengan orang yang beriman. Orang-orang yang mukadzibin mereka akan dihalangi dari melihat wajah Allah. Karena melihat wajah Allah ini nikmat. Bahkan dia adalah nikmat yang paling besar. Jangankan nikmat melihat wajah Allah, nikmat-nikmat yang di bawahnya
akan diharamkan dari orang-orang kafir tersebut. Kenikmatan mereka di dunia saja. Ya, makan, minum, menikah. Mereka akan menghabiskan kenikmatan-kenikmatan tersebut di dunia. Adhabatum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Kalian telah menghabiskan. Semuanya dihalalkan menurut mereka. Ya, menurut mereka semuanya halal. Berzina halal, babi halal. Mereka habiskan semua kenikmatan-kenikmatan di dunia. Tapi kalau sudah masuk ke alam barzakh, maka mereka tidak akan menemukan kenikmatan sedikit pun. Sudah habis kenikmatannya di dunia. Apalagi kenikmatan yang merupakan kenikmatan paling besar, yaitu melihat wajah Allah. Tentunya mereka tidak akan mendapatkan yang demikian. Maka Allah mengabarkan bahwasanya orang-orang yang kafir tidak melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, karena Allah dalam keadaan murka dengan sebab kekufuran mereka. Dan hal ini pernah dinukil dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah mengomentari, menafsirkan, berdalil dengan ayat ini, yang maknanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah menutupi sebagian orang dari melihat wajahnya dalam keadaan Allah murka kepada mereka, menunjukkan bahwasanya di sana ada orang-orang yang Allah tidak tutupi sehingga mereka pun melihat wajah Allah dalam keadaan Allah ridha kepada mereka. Boleh ucapkan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan adanya orang yang ditutupi tidak melihat wajah Allah karena Allah murka kepada mereka, menunjukkan bahwasanya di sana ada orang-orang yang tidak ditutupi dari Allah, mereka melihat wajah Allah dalam keadaan Allah ridha kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri meyakini adanya ru'yah, yaitu ru'yatullah azza wa jal di hari kiamat berdasarkan ayat ini. Karena ada sebagian orang yang menisbahkan dirinya kepada Imam Syafi'i, tetapi dalam masalah ru'yah berbeda dengan akidahnya Imam Syafi'i. Mereka mengatakan bahwasanya Allah yura la min makan. Yura la min makan. Allah dilihat tapi bukan dari tempat tertentu. Ini adalah keyakinan orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada Al-Asy'ariyah. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak meyakini yang demikian. Beliau sebagaimana ulama-ulama Ahlussunnah yang lain meyakini Allah Subhanahu wa taala dilihat di hari kiamat oleh orang-orang yang beriman di dalam surga. Kemudian beliau mengatakan wa dzalika fi ghairi i'tiqadi tajsim fillahi azza wa jalla. Sebelumnya di sana ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat di hari kiamat. Di antaranya adalah firman Allah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik di dunia dengan beriman, beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan al-husna dan ziyadah. Al-husna artinya adalah surga. Karena al-husna ini adalah isim tafdhil yang muannats, yang artinya adalah yang paling bagus, yang paling indah, yang paling baik. Dan maksudnya di sini adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh di akhirat akan mendapatkan husna. Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, mubashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwasanya mereka akan mendapatkan surga.
Kemudian yang kedua, waziyadatun, dan juga tambahan. Berarti ada surga dan akan diberikan tambahan. Ini kabar Allah di dalam ayat ini. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Apa yang dimaksud dengan tambahan di sini? Disebutkan di dalam sebuah hadis, yaitu hadis Suhaib radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Apabila penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, lengkap semuanya dari yang memiliki derajat yang paling tinggi di dalam surga sampai derajat yang paling rendah. Kalau penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berkata kepada mereka, turiduna syai'an azidukum. Allah tawarkan kepada mereka, apakah engkau menginginkan sesuatu yang aku tambahkan kepada kalian? Ditawari, nah, sekedar seseorang ditawari tentunya ini adalah kenikmatan. Apalagi yang menawarkan di sini adalah Allahu Rabbul Alamin. Itu ketika bertemu dengan seseorang kemudian ditawarkan bantuan, mau minum, mau makan, mau bonceng, itu adalah sebuah kenikmatan. Meskipun antum setelahnya mungkin ada keperluan, antum tolak. Ini yang menawarkan adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, turiduna syai'an azidukum. Maukah kalian aku tambah? Para penduduk surga mengatakan, fayaqulun alam tubayyid wujuhana. Mereka berkata kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami berbahagia, wajah-wajah kami berseri-seri. Mereka sudah sangat bergembira saat itu dengan kenikmatan-kenikmatan yang mereka dapatkan di dalam surga. Alam tudkhilnal jannah wa tunjina minan nar. Bukankah engkau ya Allah telah memasukkan kami ke dalam surga, maksudnya adalah, dan kami merasakan berbagai kenikmatan yang ada di dalam surga. Dan disebutkan dalam hadis, orang yang paling rendah kedudukannya di dalam surga merasakan bahwasanya dia adalah orang yang paling banyak nikmat. Di masing-masing dari mereka merasa dirinya lah yang paling banyak nikmat. Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Wa tunjina minan nar, dan engkau telah menyelamatkan kami dari neraka. Ketika mereka menyeberangi as-sirat, jembatan yang sangat kecil, lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Jembatan yang panjang dan di bawahnya ada jahannam. Mereka bisa selamat menyeberangi sirat dan sampai ke seberang, maka itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Itu adalah bantuan, taufik, pertolongan dari Allah. Menyeberangi jembatan yang demikian kecilnya, demikian tajamnya, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia sampai ke seberang. Wa tunjina minan nar, bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari neraka? Dan seandainya ada penduduk surga yang sebelumnya dia masuk ke dalam neraka, keluarnya dia setelah disiksa di dalam neraka adalah sebuah kenikmatan yang besar. Dia merasakan pedihnya adab di dalam neraka, kemudian ada waktu di mana dia dikeluarkan oleh Allah dari neraka tersebut dan berhenti adabnya. Maka ini adalah sebuah kenikmatan, alhamdulillah, yang tidak menjadikan dia kekal selamanya di dalam neraka. Berbeda dengan orang-orang kufar, orang-orang munafik yang mereka masuk ke dalam neraka dan tidak akan keluar selama-lamanya di dalam neraka. Sampai kapan tidak ada putusnya. Seandainya dibatasi 1 miliar tahun, itu nikmat bagi mereka. Setelah 1 miliar, dia keluar dari neraka. Tapi Allah telah memutuskan bahwasanya penduduk neraka yang mereka adalah penduduknya, orang musyrik, orang kafir, orang munafik,
maka tempat kembali mereka adalah neraka dan tidak akan dikeluarkan dari neraka, bahkan azab yang sampai kepada mereka adalah azab yang semakin bertambah. Maka mereka menyebutkan di hadapan Allah, ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan wajah kami berseri-seri, memasukkan kami ke dalam surga, menyelamatkan kami dari neraka. Dan di sini Allah memberikan tambahan, memberikan tawaran. Turiduna an azid, turiduna syai'an azidukum. Apakah kalian, wahai penduduk surga, ingin sesuatu yang aku tambahkan kepada kalian? Qala fayakshiful hijab. Dalam keadaan seperti itu, mereka penasaran apa nikmat yang Allah akan berikan, apa tambahan yang akan Allah berikan kepada mereka. Allah pun menyingkap hijabnya, membuka hijabnya, dan hijab Allah adalah cahaya. Ketika disingkap hijab Allah, maka mereka pun melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang selama ini mereka rindukan, yang selama ini mereka ingin melihat wajah Rabb mereka. Ketika mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim azza wa jalla." Maka mereka tidak diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat wajah Allah. Jadi ketika melihat wajah Allah, nikmat-nikmat yang sebelumnya dia rasakan, ternyata melihat wajah Allah lebih mereka cintai daripada nikmat-nikmat tersebut. Ini menunjukkan bahwa nikmat yang paling besar saat itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang-orang Mu'tazilah, mereka mengingkari melihat wajah Allah. Jadi nikmat yang paling besar menurut mereka adalah masuk ke dalam surga. Tidak ada di sana melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka berusaha untuk memasukkan akidah ini termasuk ketika mereka menulis tafsir. Ada seorang tokoh mereka yaitu Az-Zamakhsyari menulis tafsir Al-Kasyaf. Ketika menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, "Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannah faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Dia mengatakan, wala a'zama min dukhulil jannah, atau kama qala. Dia menafsirkan dengan berdasarkan ayat ini bahwasanya faqad faz, sungguh dia beruntung, berarti tidak ada faus yang a'zam min dukhulil jannah. Tidak ada keberuntungan yang lebih besar daripada masuk ke dalam surga. Dan maksud dia adalah ingin menafikan ru'yatullah azza wa jalla yaumal qiyamah. Sehingga hati-hati kalau mau membaca kitab tafsir, cari tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti misalnya tafsir Ibnu Katsir atau tafsir As-Sa'di ya, atau tafsir Muyassar. Jangan kita mencari tafsir-tafsir yang tidak jelas. Cari tafsir-tafsir dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi menceritakan apa yang terjadi dalam surga, maka beliau membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Membaca firman Allah di hadapan para sahabatnya, bagi orang-orang yang berbuat baik maka dia mendapatkan surga dan juga tambahan. Berarti makna tambahan di sini apa? Hah? Makna tambahan di sini apa? Melihat wajah Allah. Tambahan di sini adalah melihat wajah Allah. Dan inilah yang dinukil tafsirannya dari para sahabat radhiyallahu taala. Al-Lakai rahimahullah di dalam kitab beliau
syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah menyebutkan riwayat yang banyak dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka menafsirkan ziyadah di sini dengan melihat wajah Allah dan menafsirkan al-husna dengan surga. Termasuk di antaranya adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dinukil dari beliau tafsiran terhadap ayat ini. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik maka dia mendapatkan surga dan juga tambahan. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka di sana ada sebuah hadis yaitu hadis Jarir ibn Abdullah yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat sedang berkumpul bersama para sahabat. Dan saat itu bulan purnama. Maka beliau ambil kesempatan perkumpulan tersebut untuk mengingatkan mereka tentang sebuah akidah. Innakum tatarawna rabbakum ayyanan kama tarawna al-qamara lailatal badri. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Tarawna, satarawna. Akan melihat Rabb kalian ayyanan dengan mata kepala kalian. Ayyanan dari kata ain. Artinya adalah mata. Ayyanan dengan mata kalian sendiri. Kama tarawnal qamara laylatal badri. Sebagaimana kalian melihat bulan pada malam bulan purnama. Sebagaimana kalian melihat bulan pada malam bulan purnama. Apa maksudnya sebagaimana kalian melihat bulan? Apakah maksudnya Allah sama dengan bulan? Jawabannya tidak. Laisa kamitsli syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Tapi maksudnya dijelaskan oleh beliau setelahnya la tudhammuna fi ru'yatihi, maksudnya adalah kalian tidak saling berdesak-desakan satu dengan yang lain. Jadi yang diserupakan di sini, kama di sini, sebagaimana di sini maksudnya adalah di dalam tidak berdesak-desakannya. Kita di dunia ketika melihat bulan, pernah antum berdesak-desakan untuk melihat bulan? Hah? Kumpul seakan-akan bulan cuma kecil gitu. Hah? Tidak. Antum melihat bulan di tempat masing-masing. Berdiri masing-masing di tempatnya tanpa berdesak-desakan untuk melihat bulan. Bahkan ada yang di rumahnya sendiri. Ada yang di gunung, ada yang di pantai. Masing-masing mereka melihat bulan. Sehingga ketika itsbat, sidang itsbat ya berpencar. Ya, di Indonesia ada berapa titik? 100 titik untuk melihat bulan. Masing-masing bisa melihat bulan di tempatnya. Nah, demikianlah penduduk surga di dalam surga ketika melihat Allah tidak berdesak-desakan satu dengan yang lain. Masing-masing di tempatnya mereka menikmati, mereka merasakan nikmatnya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. La tudhammuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan saling berdesak-desakan di dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan ketika menyebutkan tentang fitnah dajjal dan bahwasanya dia akan menjadi fitnah yang besar. Dan di antara fitnahnya dia akan mengaku sebagai Rabb, mengaku sebagai yang mencipta. Karena saat itu manusia dalam keadaan ditimpa kemarau yang panjang bertahun-tahun tidak turun hujan. Kita beberapa hari, berapa bulan tidak turun hujan saja, kita lihat bagaimana keadaan rumput-rumput, bagaimana keadaan sawah.
bagaimana keringnya manusia. Ini sampai bertahun-tahun tidak turun hujan. Manusia dalam keadaan membutuhkan makan dan juga minuman. Muncul Dajjal dan membawa fitnah yang besar. Allah jadikan dia mampu melakukan sesuatu yang tidak umum dilakukan oleh manusia. Dia mengatakan kepada langit supaya menurunkan hujan, turun hujan. Dia mengatakan kepada bumi, wahai bumi, keluarkan tanaman, maka keluar tanaman. Allah jadikan ini sebagai fitnah bagi manusia. Akhirnya manusia yang dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dalam keadaan mereka butuh minum, butuh makan. Ketika Dajjal ini mengaku sebagai Tuhan, mereka pun banyak yang tertipu dan mengikuti Dajjal. Maka Nabi SAW mengingatkan umatnya bahwasanya Dajjal tidak mungkin dilihat, bahwasanya Allah Rabbul Alamin tidak akan dilihat di dunia ini. Menunjukkan bahwasanya setiap orang makhluk yang mengaku dia adalah Rabb di dunia ini, maka itu jelas bukan Allah. Apapun yang kalian lihat tentang orang tersebut. Nabi SAW mengatakan, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Sungguhnya, kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal dunia. Ini kabar dari Nabi SAW. Kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal dunia. Jadi kalau kita masih hidup, ada orang yang mengaku sebagai Rabb, kemudian perbuatan dia mencengangkan kita, maka antum lihat diri antum, ya, masih hidup enggak gitu ya. Kalau antum masih hidup, berarti itu bukan Allah, itu adalah Dajjal. Itu adalah pendusta. Karena Nabi SAW mengabarkan bahwa kalian tidak melihat Allah sampai kalian meninggal dunia. Kalau kalian masih hidup, berarti setiap orang yang mengaku sebagai Allah, dia adalah pendusta. Termasuk diantaranya adalah Dajjal. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada nukilan-nukilan dari Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari yang telah menisbatkan kepada beliau orang-orang Asy'ariyah. Di dalam kitab beliau Risalah ila Ahli Tadhr, beliau mengatakan, wa ajma'u ala anna al-mu'minina yarawna Allah azza wa jal yawmal qiyamah bi'ayuni wujuhihim ala ma akhbara bihi ta'ala. Dan mereka bersepakat, yaitu ahlu sunnah, bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah di hari kiamat dengan mata-mata wajah-wajah mereka. Artinya dengan mata mereka. Sebagaimana telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi qaulihi ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kemudian belum menyebutkan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, yang telah menisbahkan kepada beliau orang-orang Asy'ariyah. Di dalam kitab beliau Risalah ila Ahli Tagar menyebutkan bahwasanya ini adalah ijma'. Ijma' Ahlu Sunnah wal Jamaah, bahwasanya mereka akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dengan mata mereka. Dan sebagian salaf mengingatkan, dikhawatirkan orang yang mengingkari sebuah keutamaan, dia tidak akan mendapatkan keutamaan tersebut. Dinukil dari sebagian, mereka mengatakan, man angkara karamatan lam yanalha. Barang siapa yang mengingkari sebuah karamah, sebuah keutamaan,
maka dikhawatirkan dia tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Kalau dia mengingkari melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, maka dikhawatirkan orang tersebut benar-benar tidak melihat Allah di hari kiamat. Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam dan juga iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Kemudian beliau mengingatkan di sini, wa dzalika min ghairi i'tiqadi tajsim fillahi azza wajalla. Dan itu semuanya adalah tanpa meyakini adanya jism di dalam diri Allah. Maksudnya adalah tanpa meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki jism atau badan seperti manusia. Melihat Allah, melihat wajah Allah sesuai dengan keagungan Allah. Dan bahwasanya wajah Allah sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan wajah yang dimiliki oleh makhluk. Beliau mengingatkan di sini supaya jangan sampai di sana ada tasybih. Jangan sampai menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluk atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Diyakini saya akan melihat wajah Allah yang sesuai dengan keagungannya. Wala tahdidi lahu, dan tanpa membatas-batasi. Beriman meyakini bahwasanya Allah memiliki wajah dan kita akan melihat wajah Allah di hari kiamat tanpa kita menentukan bagaimananya, membatas-batasinya. Walakin yarawnahu jalla wa 'az bi ayunihim 'ala ma yasha'u huwa. Akan tetapi mereka meyakini bahwasanya mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata-mata mereka sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sekarang kita tidak tahu bagaimana. Tapi nanti insyaAllah kita akan mengetahui bagaimana. Bila kaifin, tanpa kita membagaimanakan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan kepada kita tentang bagaimana wajah Allah. Ya, yang Nabi SAW beritahukan adalah kita tidak berdesak-desak. Tapi tentang bagaimana wajah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita membagaimanakan dan tidak boleh kita bertanya bagaimana wajah Allah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan kepada kita tentang bagaimananya. Sebagian mengingatkan ucapan beliau di sini, min ghairi i'tiqadi tajsim. At-tajsim di sini adalah sebuah istilah yang tidak dinukil dari para salaf. At-tajsim di sini sebuah istilah yang dipakai oleh orang-orang ahlul kalam. Para salaf dahulu tidak mengenal istilah ini. Sehingga mereka mengingatkan bahwasanya penggunaan kata tajsim di sini tidak perlu. Tidak perlu menggunakan istilah tajsim, tahdid. Dan ini adalah termasuk lafad-lafad yang mujmal. Lafad-lafad yang global. Bisa dimaknai salah, bisa dimaknai benar. Sehingga tidak perlu menggunakan kata tajsim. Cukup kita meyakini bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita tidak mengetahui tentang bagaimana wajah Allah. Dan tidak boleh kita bertanya tentang bagaimananya atau membagaimanakan wajah Allah tersebut. Sampai di situ dulu insyaAllah apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan insyaAllah kita lanjutkan dengan tanya jawab. Mungkin sekitar 10 menit. Ada beberapa pertanyaan yang kita boleh ditulis kemudian dikirimkan ke depan. Pertanyaan
Pertanyaan pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika manusia berada di padang mahsyar, di saat hisab dan mizan dan as-sirat, bukankah manusia melihat Allah? Apakah yang manusia lihat pada saat tersebut? Apakah maksudnya hanya melihat zat Allah tanpa melihat wajah Allah? Nah, apa yang tadi kita sebutkan adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Dan melihat Allah Azza wa Jalla di dalam surga adalah bagian dari kenikmatan surga, melihat yang di dalamnya ada kenikmatan. Atau dikatakan oleh para ulama dengan ru'yatu tan'im. Ru'yah melihat yang isinya adalah memberikan kenikmatan kepada mereka. Adapun yang terjadi di padang mahsyar, dan itu disebutkan di dalam beberapa hadis, termasuk di antaranya adalah ketika hisab masing-masing akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada di sana penterjemah, tanpa ada di sana hisab, tanpa ada di sana hijab. Kemudian juga orang-orang munafik akan melihat Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, dan orang-orang yang beriman juga melihat Allah di padang mahsyar. Maka ru'yah di sini adalah ru'yatu ta'rif. Ru'yah di sini adalah ru'yatu ta'rif. At-ta'rifu artinya adalah untuk mengenalkan. Ru'yah yang isinya adalah untuk mengenalkan. Mengenalkan mereka bahwasanya ini adalah Allah. Bukan ru'yatu tan'im. Artinya mereka melihat Allah dan mengenal itu adalah Allah, tetapi tidak ada di situ rasa nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Karena di situ umum. Baik orang yang beriman maupun orang yang kafir. Dan ini adalah pendapat yang lebih sahih. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan di dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah bahwasanya ru'yah ada dua. Jadi orang-orang yang beriman akan melihat Allah di padang mahsyar, tapi di situ adalah ru'yatu at-ta'rifi wal imtihan, ru'yah untuk pengenalan dan juga ujian. Adapun ru'yah ketika di dalam surga adalah ru'yatu tan'im, yaitu ru'yah yang di situ ada kenikmatan bagi orang yang mendapatkannya. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Afwan, Ustaz mau bertanya. Setelah kita masuk surga dan bisa melihat Allah Ta'ala, bagaimana kondisi orang beriman setelah bisa melihat Allah Azza wa Jalla di surga? Apakah juga pingsan setelah melihatnya? Syukran jazakumullah khair. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan surga adalah kenikmatan. Tidak ada di sana kekurangan sedikit pun. Jangankan pingsan, kematian sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada kematian di sana. Jadi orang yang masuk surga isinya adalah nikmat, nikmat dan nikmat. Tidak ada di sana kekurangan sedikit pun, termasuk di antaranya adalah pingsan atau yang semisalnya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka kekuatan sehingga mereka melihat Allah dan sangat-sangat menikmati penglihatan tersebut. Allah akan berikan kepada mereka kekuatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang demikian, dan bahwasanya di dunia manusia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala.
Allah tidak memberikan kepada mereka kekuatan saat itu. Ya, adapun di akhirat di dalam surga, maka Allah akan memberikan kudrah, memberikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka pun melihat wajah Allah tanpa termudharati. Nah. Juga disebutkan dalam hadis melihat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik min ghairi dharra'in mudhirrah. Ya Allah, aku menginginkan meminta kepadamu untuk kelezatan melihat wajahmu tanpa adanya mudarat yang memudarati. Nah. Assalamualaikum. Pertanyaan berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim, izin bertanya. Ada seorang da'i yang mengatakan tidak boleh mengajarkan akidah dengan kitab karangan sendiri. Benarkah demikian Ustaz, atau harus dari buku-buku para ulama saja? Jazakumullahu khairan. Tentunya yang demikian ada perincian. Kalau kitab yang dia tulis, kitab akidah yang dia ambil dari kitab-kitab sebelumnya, kemudian dia kumpulkan berbagai permasalahannya, dia sebutkan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat, menukil dari para salaf, mendatangkan penjelasan-penjelasan dari ulama-ulama ahlu sunnah sebelumnya, maka tidak masalah seseorang mengajarkan kitab tersebut kepada orang lain, meskipun itu adalah kitab karangan dia sendiri. Karena orang yang menulis, dia akan lebih menguasai karangannya sendiri daripada buku yang ditulis oleh orang lain. Karena dia sudah capek, dia sudah membaca berbagai referensi, kemudian dia ringkas, dia tuangkan di dalam kitabnya. Dia akan lebih menguasai. Lebih baik daripada dia mengajarkan sebuah kitab yang dia tidak kuasai kitab tersebut. Ini yang pertama. Sehingga kalau dia memang mengambil referensi-referensi dari ulama-ulama sebelumnya atau kitab-kitab sebelumnya, kemudian dituangkan di dalam kitabnya, maka tidak masalah seseorang mengajarkan itu kepada orang lain. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menulis kitab di dalam masalah akidah. Dan beliau menjelaskan sendiri kitab tersebut. Beliau punya tulisan Aqidatu Ahli Sunnati Wal Jamaah yang berisi tentang akidah Ahli Sunnah. Di situ beliau menjelaskan tentang rukun iman yang 6. Dan di waktu yang sama beliau menjelaskan, mensyarah. Ia menjelaskan kitab tersebut kepada orang lain. Bahkan syarahnya juga sudah dibukukan dan tersebar syarah beliau, penjelasan beliau terhadap kitab ini. Menunjukkan bahwasanya mereka menulis dan mereka menjelaskan kepada orang lain. Maka tidak masalah. Dan tidak ada larangan seorang mengarang sebuah kitab akidah di zaman sekarang, kemudian dia mengajarkan kepada orang lain. Dan tentunya tidak diingkari bahwasanya mempelajari dan mengajarkan kitab-kitab para salaf kepada umat, ini ada keutamaannya. Supaya yang pertama tentunya menyambungkan antara mereka dengan para ulama mereka. Yang dahulu para salaf, mereka memiliki keutamaan yang tidak diberikan oleh, yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang mutaakhir,
Di antaranya tentunya mereka lebih ikhlas. Di antaranya ucapan-ucapan mereka ini lebih ringkas. Tapi makna yang terkandung di dalam kitab-kitab tersebut adalah makna-makna yang dalam. Sehingga tentunya ini adalah sebuah keutamaan kita mengenalkan kepada kaum muslimin kitab-kitab akidah yang ditulis oleh ulama-ulama yang terdahulu. Dan semakin menguatkan bahwasanya apa yang kita ajarkan sekarang itu bukan sesuatu yang baru. Ini sudah diyakini oleh para ulama kaum muslimin ahlul hadis sejak abad yang kedua, abad yang ketiga, abad yang pertama. Ini bukan sesuatu yang baru. Itu di antara keutamaan. Dan tentunya seorang menjamak. Menjamak antara beberapa kebaikan. Dia mengajarkan kitab-kitab para salaf, para pendahulu seperti yang kita lakukan sekarang. Ini sebuah kebaikan. Tapi seandainya ada di antara kita seorang ustaz yang mengajarkan kitab akidah yang ditulis oleh dia sendiri atau oleh orang yang semasa dengan beliau, yang penting itu adalah kitab akidah yang sahih berdasarkan dalil dengan pemahaman yang benar, maka tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah, izin bertanya Ustaz, batasan jarak safar dalam menjamak dan qasar di dalam salat. Jazakumullah khair. Seorang boleh dia mengqasar apabila jarak tempuh safarnya minimal adalah 80 kilo. Ini adalah jumhur atau pendapat mayoritas ulama. Kalau kurang daripada itu, meskipun 1 kilo, maka tidak boleh mengqasar. Atau 79,5 kilo misalnya, maka tidak boleh mengqasar. 80 kilo atau lebih. Maka itu adalah jarak minimal safar yang dengannya seseorang diberikan keringanan untuk mengqasar. Adapun jama', maka jama' ini bukan sebuah hukum yang berkaitan khusus dengan safar. Seorang bisa saja dalam satu keadaan menjamak sholat dan dia dalam keadaan tidak safar. Misalnya sakit. Dia dalam keadaan sakit, dia butuh istirahat atau dia akan operasi misalnya. Sehingga kalau dia tidak menjamak, nanti bisa-bisa sholatnya dilakukan di luar waktu. Akhirnya dia menjamak antara sholat duhur dengan asar atau sholat maghrib dengan isya. Dan di antara keadaannya adalah ketika hujan deras. Kita sedang berada di masjid, sholat duhur, turun hujan. Maka setelah sholat duhur, kita diberi keringanan untuk menjamak sholat duhur dengan sholat asar. Karena ini adalah termasuk udzur yang dengannya seseorang boleh menjamak sholat. Berarti apa? Menjamak ini bukan hukum yang berkaitan dengan safar. Seseorang mungkin saja dia dalam keadaan tidak safar dan dia menjamak. Dan orang yang safar juga termasuk keadaan yang boleh seseorang untuk menjamak. Karena ini adalah keringanan. Adapun qasar, maka ini khusus ketika safar saja. Tidak boleh seseorang mengqasar sholat ketika dalam keadaan mukim. Meskipun dia dalam keadaan sakit, tidak boleh dia mengqasar. Yang boleh adalah menjamak saja. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Itulah yang bisa kita sampaikan insyaAllah pada kesempatan kali ini. Dan insyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته